Oke, ini ada lupa yang kosong ya. Ini mau diisi kira-kira cocoknya bagaimana. Kita ada keramik-keramik bekas ya, bekas dipotong-potong. Kita manfaatin aja ya. Kita percepat aja videonya, mau ngomong. Kita langsung saja ya. Seperti ini. Sekarang coba dari balik ya, kita ininya kerjanya supaya fokus nonton bagian pembuatannya aja. Mari kita mulai. Aduh, bio lu bawa prok-prok gimana nih? Gimana ini? Kalian tahu prok-prok? Alat pemukul yang bisa memukul tinggalan di tempat proyek satunya sono di Banyumas ya, tapi tidak apa-apa, manusia biasa salah. Oke, ya. Jangan takut untuk mencoba di rumah sana ya, rumah berantakan ya apa-apa. Yang penting kalian rajin mencoba. Sebenarnya saya sukanya teknologi, cuman berhubung teknologi di Indonesia itu kurang didukung, jadi saya hiburan saja begini ya. Yang penting kau bahagia, aku bahagia. Nah, kalau teknologi Indonesia belum masanya ya untuk menjadi negara yang berteknologi. Jangan takut salah, jangan takut salah ya. Tempat-tempatnya sini, berarti ini posisinya di sini. Nah. Salah dong, sebagian belakang ini nempel kan bagian depan. Ah, kita lanjut ya. Ya, salah biasa ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tepek dulu di belakang. Yang penting adalah hitungannya tepat ya, hitungan tepat ya, sampai 1 jam ini jadi yuk temenan. Mana yang utuhnya? Ini. Ada yang jelingkat sedikit ya, berarti ketinggiannya tidak sama ini. Entah yang motong atau entah yang ukur, intinya hasilnya tidak sama.
angin dulu supaya tidak kabur. Ini yang sebelah sini kurang lebih sedikit tapi ya. Udah di start belum videonya? Sebenarnya saya mau cari yang warna lain ya, tapi saya coba dulu ini ada ini doang warna keramiknya. Kita coba warna ini, kalau bagus nanti terapkan ke yang lain. Nggak harus matching dengan bahan-bahan lainnya ya, seperti merica, kunir itu nggak perlu. Ini hanya ide ya, nanti bisa kreasinya diinikan sendiri. Usahakan kalau ada bagian yang halus ya, yang halus di bagian sana ya, di bagian yang nantinya bakal digunakan. Bisa nggak sama ya, nggak lurus maksud saya, nanti hasilnya gede kecil dong, nggak lurus. Jadi gimana nih kalau kejadian begini, kita ketok saja. Lurus maksudnya. Oke. Ini sama biar lurus ini. Nah, memang kadang kalau bikin tuh biar lurus-lurus itu gimana. Ini bisa buat nanggung sabun, pembalut, kondom, dan lain sebagainya gitu. Yang bekas aja.
saya sepertinya kok agak gincet ya. Ini sedikit butuh ketelitian ya, pertama ini kelurusannya nih. Aduh. Tapi karena ini berbahan keramik ya, bukan granit, jadi wajar kalau misalnya tidak lurus. Kalau granit kan dia lurus, memang dia agak lengkung kemudian. Ini kita perlu bantunya ganjal kecil ya. Ganjal kecil ya. Lanjut ke tahap berikutnya. Oke, mbak. Mari kita bersama-sama menggapai bintang di langit. Oke, seperti itu ya, sebentar lagi ya. Hal begini sudah banyak diterapkan ya di hotel-hotel bintang 5, 6, 7, 8. Jadi jangan heran kebalikannya. Ini pinggir, tengah ini bukan pinggiran. Jadi kelihatan lebih tebal itu karena keramik ya, beda dengan granit. Kalau granit itu sama rata dari pinggiran sampai tengah. Tapi kalau granit terlalu tebal saya buat maininnya. Lebih duitnya ya. Mahalan coy. Granit rata-rata harganya di atas 100. Dalam 1 meter perseginya ini murah, 40.000. Berapa ya?
masukkan air. Kita masukkan bagian terpentingnya, itu ini dia. Oke, sudah mantap ya. Kekuatan tembok tidak berkurang, malah ini jauh lebih kuat karena ini keramik. Keramik itu ibarat kata lebih keras daripada batu bata ya. Jadi jangan takut tidak kuat itu temboknya, masih kuat. Kita ambil yang lurus ya, lurus di depan. Ya, jadi ya, apakah di video sudah tertampak jadi? Sepertinya iya. Jadi ini tinggal kurang-kurang nanti ikut plesteran saja. Intinya penonton kalian cepin mencoba di rumah di sana, rumahnya hancurin dulu ya, supaya terlihat seperti tukang proporsional. Oke, sambil menunggu ini kering ya. Langsung kedorong ini. Pas ngerapetin kedorong ya. Oke. Sambil menunggu ini kering dulu ya. Nanti kita ini kan kita tebel-tebelin lagi. Nah. Whiting process.
Nah, ini kelihatan sudah mulai agak ini ya. Jadi kita tadi pause sebentar. Apa namanya, ini sudah mulai agak kakal ini. Jadi udah tidak bisa digoyang-goyang lagi. Kita tambahkan sedikit lagi semennya ya. Nah, semuanya kita tambahin lagi. Semennya mulai mengeras sebenarnya. Kita tinggal ngobrol dulu gitu lah ya. Jadi kita tambahin dulu. Ini kurang encer ini. Mungkin dia bilang nanti di plaster juga nanti penuh. Iya, tapi ini semen saya sudah aduk lumayan banyak, jadi sayang kalau masih pakai lima. Dan supaya kita tidak mati, misalnya tidak mati kreativitasnya ya, tetap lakukan gini.
Ya, saya rasa sudah cukup untuk penguatannya. Nanti kita tinggal di plaster lagi aja ini buat tensinya supaya plasteran enggak nyoplok. Jadi kita bersihkan dulu ini. Wah, enggak ada yang buat bersihin apa ya? Kebetulan dekat sama dapur saya ini ya. Kalau kamar mandi dekat dapur, jadi aku bisa pakai wastafel punya mak. Bersihkan dulu supaya tidak ada. Ya. Yang di konten sebelumnya bikin begini juga ya, rak menggantikan jendela. Saya nggak bersihkan begini waktu masih basah, akhirnya apa, selamanya lah item-item begitu, saya nggak bersihin lagi. Ini saya bersihin, tak mau saja biar nggak terlalu lama ya, nanti pas akhirnya saya kasih lihat. Oke, sudah bersih ya. Nah ini, jadi ya nggak bersih dong. Oke, ntar kamu mau kita review lagi kalau sudah di plaster saja ya atau di keramikin, ya tergantung nanti naluri daripada sang pemilik. Tapi ini saya hanya ngerjain kotaknya aja, ini seharga 500.000. Okay.